Wah, ini dia. Mantap, ini yang gue mau ini. Jadi kita bisa mengenerate menggunakan gambar nih, misalnya kita akan coba ya. Gambar-gambar video ini luar biasa. Ketajamannya, pergerakannya, koherensinya, realistiknya, minta ampun guys. Ini bukan Sora, atau Runway ML, atau Leonardo AI, Pictures AI, bukan. Ini hasil generate text to video dari sebuah website yang baru aja diluncurkan guys. Jangan stres, jangan gila saking banyaknya alat membuat gambar atau video AI. Kamu mungkin juga udah pakai Leonardo AI, Artflow AI, Runway ML, LayaPix, Pika Labs, atau Pictures AI. Atau kamu lagi nunggu-nunggu Sora ya? Sama, aku juga. Sampai sekarang kita belum ada akses ke sana. Emang belum luncur. Tapi tenang aja. Aku ada generate baru. Sekitar sebulanan kemarin baru diluncurkan, yaitu generate text ke video dan gambar ke video. Ini gak kalah keren dari Sora. Mirip kayak Sora yang mengerikan itu. Namanya Hyper AI. Jadi, Hyper AI ini adalah alat pembuat video AI gratis yang udah diluncurkan untuk membuat video yang luar biasa keren, teman-teman. Kamu dapat menghasilkan video dari perintah teks dan juga dari gambar. Banyak yang nanya, apakah alat ini lebih baik dari Sora? Nah, dalam video kali ini kita akan melihat sekilas alat AI baru ini. Dan untuk pembuatannya, nanti langsung aja kita praktekin buat video gitu. Dan aku juga akan membandingkannya dengan model video AI lain yang tersedia di pasar gitu ya. Oke, Hyper ini adalah alat pembuat video baru yang didirikan oleh alumni dari Google DeepMind, TikTok, dan TopLab penelitian dari Akademia. Untuk sekarang ini, alat ini nih gratis, 100% gratis teman-teman, digunakan untuk video berkualitas 2 detik berkualitas HD dan 4 detiknya untuk SD. Yaitu kamu bisa generate dari teks dan juga dari gambar. Oke, nanti kita akan masuk ke website Hyper AI. Tapi sebelumnya ada hasil Hyper nih yang udah aku buat dan siapa tahu ya menginspirasi kamu lah dalam berkarya gitu ya. Namanya Dustin. Dia hidup sendirian. Setiap pagi, dia bangun dari tidurnya. Tak lupa, dia menikmati segelas kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Dia juga penikmat rokok sejati. Hampir setiap hari dia pergi keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya. Di sela kegalauannya, terkadang dia bermain musik. Ya, meski dia tampak garang, sesungguhnya dia tipe romantis dan perayu. Dia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, laki-laki dan perempuan. Tapi di tengah hiruk-pikuknya kehidupan, dia sering merasa kesepian. Dia sedih, sering menangis. Bahkan, dia sangat terpukul dengan keadaan. Dia merindukan satu sosok yang sangat dia cintai. Ibunya. Ya, dia rindu pada ibunya yang entah berada di mana karena pergi meninggalkannya saat dia baru lahir. Oke, sebelum masuk ke website, kita ada perbandingan antara Leonardo AI dan Hyper ya. Di Leonardo AI kita setiap hari ngedapetin 150 token secara gratis ya teman-teman ya. Kalau mau upgrade tinggal naikin aja di sini. Nah, kemudian untuk generate-nya kita bisa sampai 8, tapi kemungkinan paling kita bisa sampai 4 ya. Dan itu ada pengaturannya, maksimal biasanya 2 atau 4 gitu. Kemudian untuk penggunaannya di sini juga sudah disiapkan oleh Leonardo AI untuk dimensi rasionya juga sudah disiapkan, ada 16:9. Wah, ini banyak banget pilihannya, bisa dipilih di sini ya teman-teman ya. 6:19, 4
9 banding 16, 4 banding 3 dan seterusnya. Kemudian ini juga sudah disiapkan guide scale-nya untuk perpaduan atau kekompakan ya antara prompt dengan hasil gambarnya. Itu sudah disiapkan. Kita rata-rata bisa pakai 7 ya, teman-teman ya. Kemudian ya untuk prompt-nya di sini ada negatif prompt-nya juga bisa kita gunakan. Nah, di sini ini positif prompt-nya, ini prompt-nya, ini negatif prompt-nya. Kemudian di Leonardo AI ini banyak banget pilihannya teman-teman untuk style-nya. Tuh, banyak ya, ada Division XL, Kino XL, Vision XL, kemudian ada Absolute, ada Animate, 3D Animation juga ada, Stable Division-nya 21, 15, dan banyak banget kita bisa pilih di sini ya. Oke. Dan untuk motionnya teman-teman, ah ini salah satu bentuk motionnya, ini seperti ini. Nah, ini untuk motionnya, ini ada sebuah gambar yang udah aku buat dan kita akan buat motion. Nah, setiap mengenerate ke motion atau ke video, maka dibutuhkan sekitar 25 token ya teman-teman. Nah, ini dia untuk mengenerate-nya. Nah, nanti terserah teman-teman ya. Kalau terbiasa menggunakan ini, emang keren banget, cih. Gimana? Kita juga lihat nanti gimana Hyper ya. Oke, kita akan masuk ke Hyper AI. Ketik Hyper AI. Yang ini. Oke, kita akan coba secara gratis. Klik ini. Kita bisa masuk lewat Discord. Nanti yang layarnya tuh kotak-kotak kecil-kecil gitu. Di sini ada chat-chatan gitu dengan teman-teman yang lain. Atau kita bisa masuk dengan Google. Nah, saya pilih masuk dengan Google. Wow, wow. Kita sudah masuk di halaman Hyper, guys. Ah, mantap. Kita cek di sini ada create video with text. Kita bisa bikin video dengan teks aja, tapi kualitasnya HD. Kemudian kita bisa bikin gambar di sini, kualitasnya HD juga. Nah, ini repair your video, bisa bikin video create with text pakai prompt, ini bisa bikin gambar pakai tulis prompt. Cuma enggak, ini hampir sama kayak gini, cuma enggak HD kualitasnya ya. Ini juga, nah ini bikin gambar tapi enggak HD juga. Cuma itu sih bedanya. Oh, ini masih dalam pengembangan. Ini akan hadir ya. Watercolor style, oh ya, ini model cat air ya, bisa bergerak model cat airnya. Kita tinggal pilih mau model yang kayak apa gitu teman-teman. Ah, mantap banget. Gila, ini gila banget sih. Aku seneng tapi gila gitu. Tuh, persis banget kayak nyata gitu. Oke, kita akan mencoba ya teman-teman ya. Create video with text. Nah, kita bikin video pakai teks ya. Kita coba klik yang ini. Oh, di sini guys, di bawah. Oh, ini ada pilihan old film, watercolor, cyberpunk, arkan, logo, blur background, CB. Oh, ini itu yang bisa kita gunakan. Coba kita ya, kita bikin tulisannya buat gambar apa gitu ya. Coba aku pakai bahasa Indonesia, dia bisa baca nggak ya?
Buat apa? Blur background. Oke, coba. Oh, nggak usah. Coba kita langsung create aja ya. Oh, ini apa nih? Create in public. Oh, buat publik atau enggak? Explore ya. Terus ini apa nih? Oh, pilihan durasi teman-teman. Durasinya, seatnya ini, seatnya adalah kepatuhan apa namanya? Kepatuhan dari mesin ini sesuai dengan prom yang kita bikin ini. Kalau nggak tahu nggak usah diisi aja. Nah, ini durasinya teman-teman ada 2 detik atau 4 detik. Oh, 4 detiknya belum bisa kita pakai. Nah, kalau yang ini masih 2 detik. Oke, 2 second aja ya masih kita gunakan. Oke, langsung create aja. Kita akan coba. Wah, ini dia. Woi, mantap, ini yang gue mau ini. Explore ya. Oh ya teman-teman, di sini kan kita ada join Discord ya. Kita bisa juga masuk di Discord ini, kita akan coba mah. Nah, kemudian ini follow Twitter ya. Twitter kan sekarang berubah jadi X ini. Ini kalau mau follow kita bisa follow, terus kita nanti nge-share punya kita, jadi di kolomnya dia itu khusus yang dari hyper-hyper kayak gini, hyper-hyper kayak gini. Nah, ini kalau kita mau join ke Discord bisa, kita bisa masuk di Discord, nanti kita bisa chatting di sana, bisa nanya-nanya ke teman-teman, ke kelompok-kelompok yang udah masuk duluan. Nah, ini kalau masuk ke Discord seperti ini. Kemungkinan di sini bisa lebih cepat loh teman-teman. Nah, ini ML-nya kita verifikasi dulu. Nah, sekarang kita tinggal generate dari gambar ke gambar, teman-teman, gampang banget ya caranya. Kita tinggal klik yang pojok kiri bawah ini ada tulisan. Nah, kita klik aja, lalu kita unggah gambar kita yang mau kita generate ke video, teman-teman. Kita naikkan. Habis itu tinggal klik yang ini. Udah generate itu aja. Nah, ini dia. Tuh hasilnya. Ini hasil dari Seller AI, gambar Seller AI. Saya bikin video di Hyper ini. Jernih juga hasilnya, bagus. Gimana menurut kamu? Kamu suka Leonardo AI atau Hyper AI ini, teman-teman? Nah, kalau yang ini Sora, teman-teman. Sora yang ditunggu-tunggu para kreator itu. Iya, kreator Indonesia atau juga dari luar negeri. Eh, ada bocoran. Sora akan luncur akhir tahun ini. Wuhuu, kita tunggu aja ya. Kamu udah tahu kan kalau video Sora itu mampu menampilkan pergerakan kamera yang realistis dan imajinatif. Jadi membuat penonton itu terpukau gitu, takjub gitu. Wah. Emang hebat, dan hebatnya lagi, Sora ini dapat menciptakan adegan kompleks dengan berbagai karakter, teman-teman. Gerakannya spesifik dan detail latar belakangnya juga akurat. Duh, model AI ini juga dapat memahami objek dalam konteks fisik dan menghasilkan karakter dengan ekspresi emosional yang hidup. Ini yang mengerikan buat dunia industri kreatif, karena bisa menggantikan peran manusia dalam pembuatan konten. Apalagi Sora ini kan dapat menghasilkan video berdurasi sampai 1 menit. Wow. Dan dia tuh menggabungkan adegan yang detail dan banyak karakter gitu. Ini kan gila ya. Seberapa hebatnya Sora atau Hyper ini, semua diharapkan untuk kebaikan manusia dan tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk ya. Untuk video tentang AI lain yang menakjubkan, kamu bisa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Salam kreator Indonesia. Semoga sehat selalu. Bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.